Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube MI Istiqomah Semas Purbalingga. Pada pembelajaran di Rosa Islamiyah, mata pelajaran Bahasa Arab, pertemuan ke-6, kelas 1 Mulazamah MI Istiqomah Semas Purbalingga. Bagaimana kabar saleh-salehah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Mari saleh-salehah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Hari ini kita masuk pada materi pembelajaran menghafalkan kosakata atau mufrodat terkait dengan tema warna. Dengan tujuan pembelajarannya, setelah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru yang ada di PowerPoint, peserta didik mampu 1. Menuliskan kosakata atau mufrodat bahasa Arab terkait dengan tema warna dengan benar. 2. Membaca kosakata atau mufrodat bahasa Arab terkait dengan warna dengan benar. 3. Mengartikan kosakata atau mufrodat bahasa Arab terkait dengan tema warna dengan benar. 4. Menghitung jumlah huruf hijaiyah bahasa Arab terkait dengan tema warna dengan benar. Sekarang soleh-soleha bisa perhatikan pada gambar ya. Coba ada gambar apa? Ya, betul sekali, itu adalah gambar pelangi. Ada yang sudah lihat pelangi? Ya, kita hari ini belajar tentang warna. Di pelangi banyak warna ya. Contohnya ada merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu. Dan bahasa Arabnya warna yaitu alwanu. Alwan artinya warna. Warna yang kita akan pelajari hari ini yaitu ada warna merah, putih, hijau, biru, dan hitam. Sudah siap ya soleh-soleha untuk belajar hari ini berkaitan dengan tema warna. Sekarang soleh-soleha perhatikan kembali pada layar ya. Ketika guru lafalkan kosakata atau mufrodatnya, peserta didik bisa melafalkan atau menirukan yang guru ucapkan. Yang pertama, ahmaru. Ahmaru. Ahmaru artinya merah. Ahmaru artinya merah. Merah bahasa Arabnya ahmaru. Ahmaru artinya merah. Merah bahasa Arabnya ahmaru. Kosakata atau mufrodat ahmaru terdiri dari 4 huruf hijaiyah. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi soleh-solehah kita ulangi. Ahmaru artinya merah. Ahmaru merah. Merah bahasa Arabnya ahmar. Kosakata ahmaru terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Kosakata yang selanjutnya kita pelajari berkaitan dengan tema warna yaitu abyadu. Abyadu. Abyadu artinya putih. Abyadu artinya putih. Putih bahasa Arabnya abyadu. Putih bahasa Arabnya abyadu. Abyadu terdiri dari 4 huruf hijaiyah. 1, 2, 3, 4. Abyadu artinya putih. Putih bahasa Arabnya abyadu. Abyadu terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Kosakata atau mufrodat yang ketiga yang kita pelajari hari ini yaitu akhdaru. 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 Akhdaru artinya hijau. Akhdaru artinya hijau. Hijau bahasa Arabnya akhdar. Hijau bahasa Arabnya akhdar. Akhdar terdiri dari 4 huruf hijaiyah. 1, 2, 3, 4. Akhdar artinya hijau. Hijau bahasa Arabnya akhdar. Mufrodat akhdar terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Soleh-soleha perhatikan kembali pada layar ya. Sekarang kosakata atau mufrodat yang keempat yaitu azroku. Azroku.
Azroku artinya biru. Azroku artinya biru. Biru bahasa Arabnya azroku. Kosakata azroku terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Azroku artinya apa, Soleh-soleha? Ya, betul sekali. Azroku artinya biru. Biru bahasa Arabnya azroku. Azroku terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Mufradat yang kelima yang kita pelajari hari ini yaitu aswaru. Aswaru. Aswaru artinya hitam. Hitam bahasa Arabnya aswaru. Aswaru artinya hitam. Mufradat aswaru terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Aswaru artinya hitam. Hitam bahasa Arabnya aswaru. Aswaru terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar 5 mufradat atau kosakata terkait dengan tema warna. Ada akhmaru merah, abyadu putih, akhdaru hijau, azroku biru, dan aswaru hitam. Soleh-soleha bisa mempelajari kembali warna-warna yang kita pelajari hari ini pada buku Dirosah Islamiyah halaman 113. Sekarang Soleh-soleha bisa tulis evaluasi Jumat 16 April 2021. Yang pertama, bahasa Arabnya warna hitam yaitu. Nomor 2, kosakatanya dibaca ... Nomor 4, akhdaru artinya ... Nomor 5, akhmaru artinya ... Nomor 5, akhdaru jumlah huruf hijaiyahnya ada berapa ya? Semangat mengajarkan Soleh-soleha, kalian pasti bisa. Pesannya Bu Guru, rajin untuk sholat 5 waktu, semangat murojaah dan menghafalkan di rumah, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari Soleh-soleha kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.